Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera, selamat malam. Salam sehat tentunya untuk kita semua yang berada di Kaimana. Bersama saya Bang Mat, malam ini bersama kita untuk meluncurkan podcast perdana Sinara Kaimana bekerja sama dengan Kabar Triton. Podcast ini diselenggarakan guna menyebar luaskan praktek-praktek baik, informasi-informasi yang tentunya juga baik kepada kita semua yang menyaksikan podcast ini, guna bersama-sama berkontribusi dalam pembangunan Kaimana tercinta. Podcast ini tentunya diharapkan dapat terselenggara rutin dengan menghadirkan narasumber-narasumber terkait dengan tema-tema yang akan diperbincangkan dalam podcast yang terselenggara dalam kerjasama Sinara dan Kabar Triton. Bersama saya hadir di dalam studio kami dua narasumber yang berasal dari komunitas Sinara Kaimana yang akan berbagi cerita terkait dengan Sinara itu sendiri dan juga praktek-praktek baik yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh komunitas Sinara Kaimana. Saya perkenalkan satu persatu. Yang berada di tengah adalah Bung Boy Kalvari. Biasa teman-teman di Sinara memanggil dengan Om atau Bung Juan. Dengan Bung Juan. Yang paling ujung adalah adik kita Syahlan Mahmud, biasa dipanggil dengan Alan. Keduanya adalah anggota dari komunitas Sinara Kaimana. Kita akan korek lebih dalam lagi terkait dengan Sinara dan apa yang dilakukan oleh Sinara itu sendiri. Kita mungkin mulai dari Bung Juan, bisa berbagi cerita ke kita semua. Sinara itu barang apa? Oke. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam, Bang Mat. Di sini kita berbagi saja bahwa Sinara sebenarnya itu sebuah komunitas yang diinisiasi oleh teman-teman secara spontan sih. Dari awalnya, dari melihat diskusi-diskusi lepas, tiba-tiba terbentuklah sebuah komunitas kecil ini. Komunitas kecil ini dibentuk secara inklusif. Sebentar, dalam artis inklusif itu apa itu? Inklusif artinya bisa menghargai perbedaan-perbedaan di antara berbagai macam latar belakang yang ada. Karena yang tergabung dalam komunitas Sinara itu banyak member atau anggota yang bersumber atau berlatar belakang kan berbeda dari macam-macam berbagai profesi. Inklusif tapi tidak eksklusif. Jadi sangat fleksibel, terbuka untuk siapa saja. Sejauh yang masih berada dan berproses di Kaimana ini, terutama kaum muda Kaimana, untuk kita bisa berkontribusi positif dan bisa mengedukasi masyarakat layak rame, terutama saat ini yang dilakukan oleh Sinara adalah kita berusaha untuk membangun sebuah sistem-sistem sederhana. Kita tidak melakukan pekerjaan sporadis. Kira-kira untuk sementara seperti itu dulu, Bang Mat. Oke, terima kasih. Saya lanjut ke Ade Alan. Sinara ini kalau dalam konteks budaya di Kaimana ini kan dikenal sebagai satu proses budaya. Nah, itu kenapa kemudian terwujud dan menjadi sebuah nama dari komunitas? Sinara itu kepanjangan atau apa? Atau bisa dibagi informasinya? Baik. Sinara itu merupakan singkatan dari sinergi rakyat untuk alam Kaimana yang kita sebut dengan Sinara. Benar tadi bahwa Bang Mat sebutkan bahwa Sinara adalah salah satu kata sakral yang orang Kaimana punya. Jadi kenapa Sinara? Berangkat dari persoalan tadi, lalu juga bahwa komunitas Sinara ini adalah komunitas yang dibangun, yang muncul atas kepedulian kita, kesadaran kita untuk bagaimana menjaga alam yang kita punya, menjaga potensi sumber daya alam yang kita punya untuk tidak hanya kita nikmati sebagai anak muda, sebagai yang sekarang, tapi juga kita menjaganya untuk anak cucu kita ke depan sehingga semua bisa kita nikmati.
Jadi itu berangkat dari mungkin kepedulian bahwa Sinara, kata Sinara dan alam ini adalah sesuatu yang sama-sama sakral yang harus kita jaga. Mungkin seperti itu, Pak Mat. Oke, terima kasih. Sebelum kita lanjut, saya ingin sampaikan kepada semua pemirsa, penonton podcast malam hari ini, karena ini adalah siaran atau tayangan perdana dari podcast kerjasama Sinara dan Kabar Triton, tentu masih jauh dari sempurna. Kami berharap akan mendapat banyak sekali masukan, saran, kritikan terhadap kesempurnaan tayangan-tayangan podcast dari Sinara dan Kabar Triton selanjutnya. Silahkan saja untuk mengirim komentar, saran dalam kolom komentar yang tersedia. Tanpa berpanjang lebar lagi, kita lanjut saja. Nah, siapa saja sih sebenarnya yang kemudian bisa bergabung di komunitas ini? Silakan, salah satu bisa. Itu tadi saya bilang dari pertama tadi, bahwa komunitas Sinara itu adalah sebuah komunitas inklusif yang sangat menghargai perbedaan, karena memang dibentuk dari berbagai macam latar belakang, profesi maupun yang lain-lainnya, sehingga sangat fleksibel, terbuka untuk siapa saja, mau datang dari ornop, mau datang dari masyarakat, kaum muda, maupun dari teman-teman di aparatur sipil negara yang ingin bergabung juga, sangat fleksibel. Karena aktivitas yang dilakukan oleh Sinara ini adalah kita bagaimana bisa meningkatkan edukasi dalam hal banyak hal, terutama tentang menjaga sumber daya alam kita. Dan juga yang kita lakukan bukan hal-hal sporadis, tapi kita melakukan membentuk sistem-sistem sederhana, terutama dalam penanganan sampah. Kita tidak harus memilih sampah sepanjang kota, tapi kita membangun sistem, yang dalam arti di mana sistem itu terbentuk, masyarakat sudah tahu sampahnya dibawa kemana dan di akhir pembuangannya di sebelah mana. Nah, sistem hal-hal seperti itu, dari pertanyaannya bahwa siapa saja boleh bergabung, saya pikir tidak tertutup kemungkinan. Dia sebab tidak eksklusif, dia terbuka, fleksibel. Welcome for siapa saja, anytime. Terima kasih. Ada Alan, kira-kira ada syarat khusus yang ditetapkan oleh komunitas ketika ada orang yang ingin bergabung sebagai bagian dari komunitas Sinara ini? Baik. Syarat khususnya adalah dia punya rasa kepedulian yang tinggi, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah mau berbagi susah senang untuk bagaimana kita sama-sama mengedukasi, memberikan edukasi kepada lingkungan, kepada teman-teman sekitar, kepada masyarakat sekitar tentang tadi, ya, seperti yang Om Boy bilang bahwa kita sama-sama berproses untuk bagaimana belajar menghargai, lebih menghargai lingkungan, lebih menjaga lingkungan, lebih menjaga sumber daya alam ini, sehingga melalui hal-hal kecil yang kita lakukan itu bisa berpengaruh dan memberikan dampak yang luar biasa kepada lingkungan, terutama kayak narkoba. Satu yang saya mau tambahkan, satu prinsip dasarnya di Sinara itu hindari baper lah. Kalau bawa perasaan nggak usah gabung di situ. Jadi kalau bawa perubahan datang saja. Tapi kalau bawa perasaan, bawa terlalu baper-baper nggak usah gabung. Itu aja. Ini menarik. Jadi tidak boleh baper. Nggak usah baper. Maksudnya adalah bawa perasaan. Bawa perasaan, bukan bawa perubahan. Kalau bawa perubahan datang. Tapi kalau bawa perasaan nggak usah datang. Ini maksudnya seperti apa? Maksudnya, jangan baper, tapi harus baper. Jangan baper, tanda kutip, bawa perasaan. Tapi kalau baper bawa perubahan, welcome. Terbuka, sangat terbuka. Konkretnya seperti apa? Maksudnya bawa perasaan? Konkretnya ketika sebab diskusi, dinamika diskusi dalam grupnya itu sangat dinamis. Ada yang kadang-kadang suka menyinggung perasaan teman-teman dan biasanya pernyataan-pernyataan spontan itu kadang bisa membuat orang bisa terbawa perasaan. Nah, itu yang tidak berada dalam komunitas Sinara, karena itu dia tadi, perbedaan itu adalah sebuah kekuatan besar. Nah, keperbedaan itu kalau disambut dengan terlalu bermain perasaan, bawa perasaan, maka kedepannya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, karena kita mengakhiri segala hal dengan menyelesaikan persoalan-persoalan yang seharusnya tidak perlu ada gitu. Jadi di situ sangat fleksibel. Welcome, tapi jangan, satu prinsipnya, baper tidak boleh ada. Bawa perubahan boleh, tapi bawa perasaan jangan.
That's it. Oke. Okay. Adik Alan, kira-kira sampai dengan saat ini, sudah berapa banyak sih orang yang bergabung dengan komunitas ini? Dan itu datang dari mana saja itu? Baik. Karena komunitas Sinaran adalah komunitas yang terbuka. Siapapun boleh bergabung dengan dasar tadi, sama-sama memiliki kepedulian dan kesadaran untuk belajar menjaga alam dan sebagainya. Sehingga saat ini yang tergabung dalam grup Sinara yang kita punya itu kurang lebih sekitar 40 orang. Namun ini masih terus bertambah karena hampir kita semua adalah admin di dalam grup Sinara yang kita punya, sehingga sampai malam ini, sampai proses kita berada di Wermura kemarin, setelah kita publikasi kegiatan kita itu, masih banyak teman-teman yang ingin bergabung dan bersama-sama tergabung dalam tadi komunitas Sinara. Sehingga saya pikir ini adalah hal baik untuk keberlangsungan Sinara ke depan, keberlanjutan Sinara ke depan. Dan tolong siapapun yang ingin bergabung, no baper, tapi perubahan atau baper yang dalam tanda kutip perubahan itu sangat kita butuhkan. Mungkin seperti itu. Tadi Adik Alan sudah singgung terkait dengan satu kegiatan yang dilakukan. Saya sendiri mengikuti sosial media dari kawan-kawan Sinara, dan itu mendapat banyak sekali respon yang positif. Kira-kira sampai dengan sejak berdiri sampai dengan sekarang, itu aktivitas apa saja atau kegiatan-kegiatan apa saja yang pernah dilakukan atau sedang disiapkan untuk kedepannya, itu seperti apa? Siapa yang jawab? Silakan, salah satu. Baik. Berangkat dari pertemuan di awal Sinara terbentuk sampai pada hari ini, sudah ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, mulai dari aksi bersih sampah di taman kota sebagai kegiatan perdana yang Sinara lakukan waktu bulan puasa. Waktu itu kita sama-sama, dan itu tidak dalam rencana yang matang. Hari ini, malam ini kita bikin rencana, besok sore langsung kita eksekusi. Sebab menurut kita Sinara, banyak diskusi tanpa eksekusi itu bukan menjadi ciri khas Sinara. Jadi apa yang kita diskusikan dengan cepat harus kita eksekusi, sehingga tidak banyak rencana yang menumpuk. Lalu setelah itu juga ada kegiatan bersih sampah di Wermura. Lalu yang mau kita rencanakan besok adalah bersih sampah di kolam sisir. Namun di kolam sisir juga kita punya agenda selain bersih sampah, yaitu dengan menyelam untuk membersihkan kots, atau yang di sini kita kenal dengan nama semirip duri babi. Saya lupa namanya, mungkin Omat tahu namanya. Bang Mat tahu namanya. Bintang laut berduri. Bintang laut berduri. Nah itu salah satu agenda yang kita rencanakan besok. Sehingga dalam kesempatan ini saya juga ingin mengajak teman-teman, adik-adik atau abang-abang, siapapun yang ingin melibatkan diri dalam kegiatan ini, hari Sabtu tanggal 8 Agustus, tanggal 14 Agustus, nah itu kita akan berproses di kolam sisir dengan dua agenda. Yang pertama adalah memasang titik-titik himbauan di kolam sisir, lalu juga tadi menyelam untuk mengambil bintang laut berduri tadi, sehingga teman-teman bisa bergabung. Terima kasih. Sebelum kita lanjut diskusinya, tentu akan lebih menarik lagi, kita jeda sebentar untuk ngopi dulu pariwara berikut ini.
Koko. Selamat datang di Popo Channel. Yuk kita cek popok si kecil. Hah? Mam, lihat popoknya gedung. Oh, harus cepat dilepas. Coba bisa dipakai lebih lama. Makanya Mam, pakai baru. Mami Popo Pen Extra Kering Slim. Inovasi baru bantalan extra kering slim. Menyerap banyak sampai 10 jam. Tidak gembung. Pantat tetap kering. Pakai popoknya lebih lama. Mami Popo Extra Kering Slim. Unichar. Banyak berguling saat tidur, jadi takut pembalutmu berkerut? Jangan takut, kan ada Charm Body Fit Night. Dengan long elastic pad baru yang disempurnakan, elastis seperti ini. Tak berkerut, walau kamu banyak berguling. Jadi takkan bocor semalaman. Tidur nyenyak semalaman, bangun segar paginya. Anti kerut, anti bocor, Charm Body Fit Night. Kembali lagi bersama podcast kerjasama Sinara bersama Kabar Triton. Kembali tetap bersama saya Bang Mat, dan ada dua narasumber yang masih setia menemani saya di studio. Kita lanjut dalam cerita-cerita kita. Tadi kalau Ade Alan, Bung Juan juga sudah berbagi informasi terkait dengan Sinara itu apa, terus apa fokus dari Sinara kemana, lalu keanggotaannya seperti apa, lalu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, dan tentu itu adalah praktek-praktek baik yang seperti saya sebutkan di awal podcast malam ini. Nah, kalau sudah ada beberapa kegiatan yang diselenggarakan atau yang terlaksana, kira-kira itu supporting dana tuh atau sumber dana kawan-kawan dari Sinara sendiri itu bersumber dari mana? Silahkan. Ada Alan mungkin. Baik. Sejauh Sinara berproses saat ini, itu murni merupakan swadaya yang kita urungan sendiri. Jadi dari masing-masing anggota punya inisiatif untuk menyumbangkan apa. Itu semua kita gabungkan dan kita gunakan untuk kegiatan yang mau kita tuju. Misalnya kemarin kita berproses, ada di Yormura, ada yang menyumbang kayu, ada juga yang menyumbangkan paku, ada juga yang menyumbangkan konsumsi makanan, ada juga yang menyumbangkan mobil, dan itu semua merupakan urunan masing-masing dari anggota, sehingga sampai saat ini kita tidak terikat dengan siapapun, dengan pihak manapun. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan bahwa boleh ada swadaya dari luar, tapi tanpa mengikat, karena kita tidak ingin terikat dengan background apapun itu. Kenapa itu sampai kemudian keluar statement bahwa tidak mau terikat? Terikat yang dimaksud itu seperti apa? Biar lebih jelas. Baik. Terikat yang saya maksud adalah, yang kita pegang di Sinara adalah bahwa kita tidak berdiri atas kepentingan individu, baik itu politik, baik itu apapun itu, tapi kita berdiri, Sinara berdiri dan berkegiatan atas dasar hati nurani, keinginan hati nurani dan kepedulian yang tadi saya bilang, bahwa kita terbentuk atas dasar kepedulian dan kesadaran bersama, sehingga kita betul-betul menolak adanya sumbangsi yang apa, ingin menampilkan profil ataupun background seseorang atau kelompok apapun itu, sehingga boleh siapapun bersuadaya menyumbang, tapi tadi persyaratannya adalah
tidak meminta imbalan apapun dan tidak mengikat kita dalam berkegiatan dan berorganisasi, mungkin seperti itu. Ya, mau dilengkapi mungkin. Sinara itu adalah prinsip Sinara adalah berangkat dari kepedulian. Jadi kita berusaha untuk tidak menjadi bagian dari istilah orang di luar sana biasa bilang organisasi sayap atau apalah dia, sebab kita tidak berafiliasi kemana-mana, mau ke organisasi yang lain atau ke apalagi ke dalam dunia politik, nggak ada urusan kita ke situ. Jadi tidak usah memandang bahwa Sinar itulah gabungan orang-orang dari berbagai macam ini, karena satu, kita saat ini tahu bahwa fenomena yang unik itu sedang terjadi dimanapun, karena pasca pesta politik di mana-mana banyak orang berpikiran aneh-aneh, jadi kita tidak pakai barang itu. Jadi yang ada di dalam Sinara adalah orang-orang yang memang benar-benar independen. Datang dengan warnamu seperti apa, latar belakangmu seperti apa, tapi ketika bergabung dalam Sinara, tanggalkan bendera institusimu, tanggalkan siapa Anda, datanglah sebagai anak kemana yang ingin berkontribusi dan melakukan hal-hal baik di tanah yang satu ini. Seperti itu. Jadi jangan beranggapan di luar sana bahwa kita adalah organisasi sayap atau organisasi siapapun dia yang mau menitipkan ini itu, apalagi pasang sponsor, nggak pakai lah kita di Sinara. Kayak gitu kira-kira. Tadi kalau Adi Alan ada singgung soal sumber pendanaan yang memang datang secara swadaya, lebih banyak secara swadaya ya, dari apa sumbangan-sumbangan anggota tim sendiri. Apakah itu bisa diartikan sebagai iuran atau apa? Sepertinya bukan iuran juga sih. Itu sebenarnya kita biasanya lebih banyak itu kan kayak di Sinar itu tiba saat tiba akal sih. Jadi ketika ngobrol sebentar tiba-tiba ada berapa sih itu? Ada 100, ada 200, ada 50 dan sebagainya. Udah. Let's go. We can do something positive for people. That's all. Betul. Ada yang mau ditambahkan? Iya. Jadi seperti yang tadi Bung Juan bilang semua by on the spot. Ketika kita malam diskusi, siapa punya, misalnya Bung Juan punya kayu yang bisa disumbangkan atau apapun yang bisa disumbangkan, ya malam itu juga langsung kita, oh saya bisa sumbang ini, saya bisa sumbang itu, dan bukan iuran yang tetap ada tiap bulan, tidak. Ini by program yang mau kita laksanakan, siapa bisa menyediakan apa, dan kita gas tanpa berdiskusi terlalu panjang lebar. Ya, biasanya dalam WA group kita itu teman-teman ketika memikirkan sebuah ide untuk melakukan aksi-aksi kecil, biasanya difloorkan saja. Ini kira-kira besok kita mau melakukan hal ini, kira-kira siapa bisa sumbang apa? Tanpa ada komando, semua orang akan mengatakan dengan sukarela menyampaikan bahwa saya siap ini, saya siap ini dan sebagainya. Let's go, we can do it tomorrow. Itu aja. Jadi spontanitas, makanya yang tadi saya bilang bahwa tiba saat tiba akal. So far seperti itu, jadi nggak usah kita mikir-mikir yang kesana kemari bahwa siapapun dia, sumber dana dari mana, tetapi tidak menutup kemungkinan besok-besok kalau ada yang ingin menitipkan grant-nya atau hibahannya untuk kita implementasikan, tetapi mohon maaf nggak pakai pesan sponsor. Kita mau melakukan aksi kemanusiaan, sehingga melakukan aksi kecil untuk sebuah perubahan kecil saja. Tidak usah memikirkan hal-hal yang besar, nanti orang bilang ketong hosa kalau pikir hal besar. Jadi aksi kecil untuk sebuah perubahan kecil, tetapi dari situ kita memberikan edukasi hal-hal sederhana saja. Mari kita melakukan hal-hal baik untuk banyak orang, untuk kedepannya akan seperti apa gitu. Kira-kira bang, seperti itulah. Okay. Do something good for people. Oke. Menarik sekali. Kalau saya tadi lihat di video tapingnya itu ada beberapa aktor-aktor senior itu. Itu bagaimana ceritanya sampai beliau-beliau itu bisa bergabung di komunitas Sinara? Apakah kemudian mereka datang dengan identitas profesi mereka atau seperti apa? Itu dia yang tadi saya bilang bang, bahwa kehadiran atau yang sudah bergabung ke dalam Sinara, entah baik bergabung secara fisik maupun bergabung dalam melalui media komunikasi dalam arti WA group, itu berarti ketika sudah masuk ke situ berarti sudah menanggalkan bendera siapapun dia. Itu berarti kita datang sebagai anak Kaimana yang ingin melakukan sesuatu yang baik buat Kaimana. Tidak ada peduli mau dia siapapun dia, mau senior, junior, di sini kita nggak memikirkan. Tetapi tata krama ketimuran kita tahu bahwa senior yang mana, junior yang mana. Dalam komunikasi pun tetap menghormati tata krama itu. Kita anak beradat, bukan anak biadab.
Kalau boleh tahu tuh dari kelompok apa, maksudnya dari kalangan profesi mana saja yang sudah ada di menjadi anggota atau menjadi bagian dari komunitas Sinara? Itu nano-nano, gado-gado sih. Sebenarnya kita-kita yang tergabung di komunitas Sinara saat ini nano-nano, seperti yang Bung Juan bilang, bahwa siapapun boleh, mau dari profesi sebagai guru, mau dari profesi sebagai NGO, mau dari profesi sebagai PNS, apapun itu, distrik atau bahkan mungkin wakil bupati, bupati sekalipun, tidak menutup kemungkinan untuk semua bisa bergabung. Ini adalah ruang untuk melakukan kegiatan sosial, sehingga tidak ada batasan untuk seseorang melakukan hal-hal kemanusiaan, hal-hal sosial, sehingga justru kami sangat-sangat berharap ada banyak orang yang mau berkontribusi, sehingga hal-hal kecil yang kita lakukan sama-sama itu bisa berdampak positif dan tentunya berdampak besar untuk Kaimana. Ya, ini informasi-informasi cukup bahkan mungkin sangat menarik. Nah, sebagai komunitas yang juga adalah organisasi ya, organisasi yang terbuka tentunya, kalau boleh dibagi informasinya, secara struktur itu seperti apa? Pasti tentu ada koordinator kah, ketua, presidium, atau apa saja? Itu seperti apa? Baik. Kita punya struktur organisasi, walaupun ini adalah komunitas yang terbuka, tapi kita tetap mengaturnya dengan baik sehingga tidak terkesan bahwa ini komunitas yang hanya asal bunyi atau yang hanya asal membuat komunitas tanpa aturan-aturan, bukan aturan sih sebenarnya, hal-hal yang menurut kita penting untuk kita jaga bersama. Jadi kita punya ketua komunitas yaitu abang saya, abang Muammar, yang kebetulan sekarang beliau tidak hadir karena lagi ada berkegiatan di luar. Lalu juga ada saya sendiri sebagai penanggung jawab program di komunitas Sinara. Lalu juga ada bendahara Bung Awi. Lalu ada penasehat, ada Abang Anto, lalu ada Abang Ufi, lalu ada Bung Mat, Bung Boy juga, Bung Juan juga yang sebagai penasehat kita, ada Bung Anis juga, Bung Anis senior yang kita kenal dengan Om Rambu Putih atau Kabar Triton ya. Jadi yang lain-lain juga semua kita yang termasuk di dalam tergabung dalam komunitas Sinara, kita akomodir ada yang anggota karena Sinara ini banyak yang tergabung sehingga anggota dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Sinara itu memang sebuah komunitas yang sebenarnya begini, komunitas yang tidak bertuan. Maksudnya komunitas tidak bertuan, tetapi harus ada penanggung jawabnya. Paling tidak ada yang mengkoordinir. Jadi kita secara aklamasi memberikan kesempatan untuk Bang Muammar ya, Muammar Baswetan yang sebagai penanggung jawab umumnya. Setelah itu strukturnya memang ada. Dalam sebuah organisasi ada struktur. Walaupun organisasi tak bertuan, karena milik semua, semua yang di situ punya. Kita menjadi bagian dari Sinara, berarti kita lah anak Kaimana yang harus berkontribusi di sini. Hal-hal positif yang tidak menutup kemungkinan bisa ekspansi atau orang bilang buka sayap ke hal-hal positif lainnya. Kalau memang mau dilibatkan dalam hal-hal positif lainnya, terbuka saja. Teman-teman dari ordo manapun dia mau ingin melakukan sesuatu melibatkan Sinara boleh. Dari bapak ibu di pemerintahan maupun di legislatif, kalau mau melibatkan Sinara dalam melakukan hal-hal kemanusiaan, hal-hal sosial, kami sangat terbuka untuk menerima apa namanya kolaborasi, sehingga kita bersinergi bagaimanapun caranya untuk melakukan hal-hal terbaik di tanah yang kita cintai saat ini. Kira-kira begitu, Bang. Terima kasih. Kita akan lanjut bincang-bincang kita, cerita-cerita kita atau koja-koja kita ini setelah jeda pariwara berikut ini. Aku boleh pamit.
rakyat Indonesia. Sadar pajak dalam pendidikan. Kamar Cerita Mengangkau. Kembali lagi bersama saya Bang Mat, tetap dalam podcast kerjasama Sinara Kaimana dengan Kabar Triton, dengan narasumber kami, kawan-kawan dari komunitas Sinara sendiri. Nah, sebelum kita lanjut, saya membaca respon dari penonton kita di komentar laman Facebook. Ini dari Bung Hafid Wania. Boleh bertanya Bang, apakah Sinara ini berupa semacam organisasi dan lebih dominan mengarah ke hal-hal apa begitu Bang? Tadi sebenarnya pertanyaan ini sudah dijelaskan di segmen pertama podcast, tapi mungkin untuk menghargai pertanyaan yang masuk, tidak ada salahnya kalau Bung Boy, Bung Juan atau Ade Alan bisa kembali menjawab pertanyaan ini. Silakan. Silakan Bang Alan. Baik, Sinara adalah sebuah komunitas yang tadi sudah kita jelaskan di awal bahwa mungkin bisa dibilang sebagai sebuah organisasi atau sebuah komunitas yang terbangun atas tadi rasa peduli, rasa kesadaran bahwa lingkungan ini harus kita jaga, sumber daya alam ini harus kita jaga. Kita perlu melakukan edukasi kepada teman-teman, kepada lingkungan yang mungkin kita sama-sama paham, tapi kesadaran itu belum ada. Sehingga melalui kegiatan-kegiatan kecil komunitas ini kita berusaha untuk mengedukasi, tentunya lewat aksi-aksi kecil yang kita lakukan. Jadi ini adalah sebuah komunitas atau sebuah organisasi, mungkin bisa dibilang seperti itu. Bisa pertanyaan tadi ulang, Bang? Ini pertanyaan dari Hafid Wania. Sebentar saya bacakan kembali. Mohon maaf, bisa ditunggu. Pertanyaannya itu adalah, apakah Sinara ini berupa semacam organisasi? Sinara, mau dibilang organisasi ya organisasi, tapi itu lebih karena manusia yang tergabung dan bisa melakukan aktivitas secara kolektif bisa disebut organisasi. Tapi pertanyaannya mau gimana, seperti apa dan sebagainya, saya hanya mau kasih tahu bahwa Sinara itu bukan model kayak organisasi besar nirlaba yang besar sehingga mau masuk bergabung harus pakai CV, harus pakai surat lamaran dan sebagainya, gaji. Tidak pakai itu, ada gaji tidak ada. Karena pada prinsipnya satu, kepedulian, yang kedua volunteer. Volunteer artinya kita sebagai relawan melakukan hal-hal positif tanpa harus ada pamrinya. Jadi dia seperti itu. Jadi mau bergabung boleh, punya relasi dengan teman-teman, mungkin ada tiga di antara kami ini ada punya relasi, kontak Japri minta dimasukkan dalam WA group. Welcome. Sangat terbuka. Organisasi yang inklusif tapi tidak eksklusif. Jadi selamat datang bergabung. Mari kita berproses sebagai anak Kaimana, melakukan hal-hal kecil di Kaimana untuk sebuah perubahan kecil saja. Saya nggak usah pikir bahwa nanti akan ada surat lamaran kah, harus kirim CV kah, dapat gaji berapa dan sebagainya. Bayar tidak. Yuran? Yuran terada. Tidak ada yuran. Terada pakai hal-hal begitu. Jadi welcome. Ingin melakukan sesuatu hal kecil, mari kita berproses bersama, bersinergi dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda. Mari kita lakukan sesuatu sesuai dengan kontribusikan secara ide dan tenaga, sangat terbuka. Oke, kita sudah ada di penghujung perbincangan, diskusi, atau koja-koja. Satu hal yang mungkin bisa menjadi bagian dari
juga informasi yang baik buat semua yang mendengar atau menonton podcast malam ini adalah apa keuntungannya kalau saya bergabung dengan Sinara. Keuntungan. Ya. Jadi keuntungan biasanya ketika kita bicara keuntungan kan identik. Di dalam otak kita kan terpikir berapa duit saya dapat. Gak usah lah mikir sampai ke situ. Karena mari kita merubah mindset. Jangan dengan pekerjaan kecil ini. Berpikir begini, jangan dengan program kecil ini, project atau kerjaan kecil ini berapa duit saya dapat. Tapi yang sekarang kita balikkan paradigma itu bahwa dengan kegiatan kecil ini berapa orang keluar dari persoalan. Itu kira-kira pernyataan dari saya seperti itu. Kalau itu prinsip di Sinara. Sinaranya seperti itu. Dengan pekerjaan hal kecil ini, berapa orang keluar dari persoalan. Bukan dengan hal kecil ini atau proyek atau kerjaan kecil ini, berapa duit saya dapat. Tidak ada itu. Kita merubah paradigma. Kira-kira seperti itu, prinsipnya Sinara. Kalau dari kelompok muda ini? Oh, baik. Jika ada pertanyaan seperti begitu? Kurang lebih sama dengan yang Bung Juan bilang bahwa kita yang bergabung di Sinara atau yang tergabung di Sinara semua terlepas dari berpikir tentang berapa yang akan kita peroleh dari komunitas ini atau apa yang akan kita dapat dari aksi yang akan kita lakukan. Ini murni bahwa kita peduli dan tidak mengharapkan imbalan apapun, sehingga ini muncul dari hati dan ayo kita lakukan hal-hal kecil yang tadi bisa berdampak untuk kalau yang tadi Bung Juan bilang bahwa membantu orang untuk keluar dari persoalan. Nah, mungkin dengan hal-hal kecil seperti itu, kita bisa membantu orang untuk lingkungan untuk tidak kotor, untuk tidak tercemar, dan lain-lain sebagainya. Terus keuntungan yang berikut yang saya mau sampaikan, bahwa keuntungan untuk bergabung di sini, Anda akan bergabung dengan pribadi-pribadi yang punya latar belakang yang berbeda dengan segudang pengalaman yang ada, dan Anda akan mendapatkan banyak hal di situ. Sebab pada prinsipnya pesan tokoh pendidikan kita bilang apa? Setiap orang adalah guru, setiap rumah adalah sekolah. Makanya ketika bertemu dengan orang yang datang dari berbagai macam latar belakang, Anda akan mendapatkan segudang pengalaman, karena pengalaman tidak dapatkan di sekolah, hanya ada dalam dunia nyata. Dan Sinara adalah komunitas yang tepat buat bergabung dan berkontribusi, bersinergi untuk melakukan hal-hal positif. Kira-kira begitu, Bang. Oke, terima kasih. Kita sudah ada di penghujung podcast kita. Sebelum kita tutup, mungkin closing statement dari masing-masing. Silakan. Baik. Yang pertama saya ingin ingatkan dulu bahwa jangan lupa pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus nanti, teman-teman yang mau ikut berkontribusi bersama kami Sinara, di kolam sisir kita akan berkegiatan, yaitu kita membangun membangun 4 titik papan himbauan tentang sampah. Lalu juga kita akan melakukan penyelaman untuk pengambilan bintang laut berduri tadi yang ini berdampak pada karang atau pada karang laut ya, ekosistem laut. Mungkin seperti itu. Sehingga apa-apa yang perlu disiapkan untuk ikut di sana, yang pertama kita bawa bekal masing-masing. Lalu karena kita bicara persoalan sampah, maka jangan sampai kita membawa sampah ke sana, sehingga tempat minum kita bawa minum sendiri dari rumah berupa tumbler mungkin yang punya, atau media yang tidak menimbulkan sampah baru di sana, karena kita sedang berproses membersihkan sampah. Lalu selain itu tidak ada lagi, teman-teman bisa bergabung di sana untuk sama-sama kita pungut sampah, lalu kita bikin papan himbauan dan mengambil bintang laut berduri tadi. Oke, yang selanjutnya bahwa Sinara yang berdiri dengan niat yang tulus, yang berdiri dengan kepedulian yang tinggi, yang berdiri dengan pribadi yang begitu beragam, yang begitu bermacam-macam, namun punya satu tujuan bahwa melakukan hal baik, bahwa melakukan sebuah perubahan untuk kayak mana, lewat kegiatan kecil, lewat hal-hal kecil, namun ini bisa berdampak untuk berbagai aspek, mungkin untuk lingkungan sendiri atau mungkin aspek-aspek lain, pariwisata dan lain-lain sebagainya, bahwa kita tahu kayak mana digadang-gadangkan punya potensi alam yang cukup baik dan pariwisata bisa dikembangkan di sini. Mungkin lewat hal-hal kecil seperti ini
menimbulkan kesadaran masyarakat melalui edukasi-edukasi yang kita lakukan sama-sama, sehingga mempersiapkan itu agar proyek-proyek atau program-program pemerintah yang besar ini tidak langsung jumping, tidak langsung lompat, tapi dasarnya sudah siap, masyarakatnya sudah paham bahwa sampah adalah persoalan yang krusial, yang harus dibersihkan, yang harus ditiadakan dari alam atau dari lingkungan masyarakat. Sehingga ke depan juga Sinara tidak hanya berproses sebagai yang sekarang kita lakukan, tapi kita juga mencoba untuk melakukan hal-hal yang lebih mendalam lagi, hal-hal yang lebih besar lagi. Misalnya kita pernah meng-approve untuk ikut salah satu founder untuk bagaimana kita bisa mendapat bantuan, mendapat dukungan untuk salah satu program yang kita canangkan, yaitu membangun sistem pengelolaan sampah di salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Kaimana, yaitu yang kita usulkan waktu itu adalah Kampung Seram, karena Kampung Seram sebagai entry point untuk menuju kawasan perairan Kaimana, juga kawasan pariwisata yang mau dicanangkan oleh Kabupaten Kaimana. Nah, di situ kita berproses bersama masyarakat untuk bagaimana kita membersihkan sampah di pantai, namun kita juga membangun sistem. Ini tidak cuma sekedar kegiatan seremonial, tapi ada keberlanjutan. Nah, untuk sehingga saat ini kita menunggu proses yang sedang berjalan. Entah apapun itu hasilnya, kita doakan saja semoga hasilnya baik untuk semua. Lalu ini ada pertanyaan dari Andreas Latul. Saran saja, keberadaan bintang laut berduri dalam jumlah tertentu turut menjaga keseimbangan ekologi. Mohon dipertimbangkan untuk kegiatan pengambilan spesies tersebut. Baik, ini akan kita diskusikan lagi. Terakhir, yang kita berada di kolam sisir beberapa waktu lalu, itu jumlahnya memang cukup banyak, sehingga dengan pertimbangan bahwa dia mengganggu ada beberapa pertimbangan tertentu, kita pikir itu perlu untuk dilakukan pengambilan itu. Tapi dengan pertimbangan tadi, mungkin kita akan melakukan diskusi lagi apakah itu betul kita perlu atau kita rubah rencana. Baik, terima kasih untuk sarannya, mungkin seperti itu. Oke, okay, kalau closing statement ya. Closing statement dari saya adalah Sinara. Kehadiran Sinara untuk melakukan hal-hal kecil menuju sebuah perubahan kecil. Itu kira-kira seperti itu. Terus yang dari situ, satu pesan saja. Mari kotoran kurangi penggunaan media plastik. Paling tidak, ada mau camping kemana, berpiknik kemana, tamasya dengan keluarga, kemana-mana. Paling tidak, menyediakan setiap orang menyediakan botol airnya sendiri supaya jangan terlalu banyak menyediakan membawa plastik botol aqua, sehingga dari situ tiba di sana setelah habis pakai kemasannya dibuang, ditinggalkan di situ, kan menyebabkan polusi yang lain lagi. Karena kemarin-kemarin juga kita dilibatkan dalam sebuah webinar yang nama orang-orang di luar sana, dari sudah 11.000 organisasi yang peduli tentang meminimalisir penggunaan plastik, yang namanya Break Free from Plastic. Nah, kita adalah sebuah organisasi terkecil di belahan bumi ini dari 11.000 yang ada, 11.000 organisasi yang ada. Sinara Kaimana pun ikut berkontribusi untuk menjaga paru-paru bumi, menjaga alam kita jauh dari sentuhan plastik, sampah-sampah plastik. Jadi saya himbau, harap saja ke depan kita berproses ketika bergerak kemanapun, kalau bisa bawa botol air sendiri, jangan beli plastik-plastik lagi. Atau paling mungkin mau belanja ke pasar, kurangi penggunaan plastik itu, tapi bawa keranjang aja. Kira-kira begitu harapan kita, karena kita mau melakukan hal kecil menuju sebuah perubahan kecil. Demikian Bang, kira-kira begitu. Terima kasih. Sebelum saya tutup, tentu di luar sana banyak orang yang bertanya, kalau saya ingin gabung, saya harus kemana nih? Kalau ingin gabung, harus kemana? Itu saya pikir yang tadi saya sudah sampaikan, bahwa kalau punya koneksi dengan tiga di antara kami ini, atau teman-teman yang lain yang sudah bergabung dalam Sinara, mungkin dalam postingan-postingan di media sosial, dalam arti Facebook,
bisa kontak langsung Japri ke mereka. Gimana sih caranya bisa bergabung ke Sinara? Karena Sinara punya media komunikasi yang sering kami pakai adalah WA Group. Jadi di situ ketika bergabung di situ, artinya komunikasi akan terbangun dengan baik dan kita bisa berproses. Karena setiap perencanaan untuk melakukan aktivitas selalu ada di dalam ruangan WA Group itu. Ada nomor mungkin yang bisa digabung, nomor? Ada nomor, mungkin bisa catat nomor saya di situ. Saya akan mempersilakan sekaligus juga promosi diri sih. Nomor saya bisa dicatat di situ, 0821-5436-3075. Saya juga menjadi bagian dari admin di situ. Saya siap untuk invite masuk ke WA Group itu. Bisa diulangi nomornya? 0821-5436-3075. WA Group saya di situ Mutiara Hitam, karena beta orang timur. Selanjutnya akan kami tulis di kolom komentar nomor yang bisa dikontak jika ada basudara yang ingin bergabung atau berniat bergabung di komunitas Sinara Kaimana. Akhirnya kita berada di penghujung podcast kita malam ini. Terima kasih atas segala atensinya, atas segala pertanyaan, saran. Kami juga membutuhkan masukan dan juga kritikan. Kami persilahkan untuk menyampaikan ke dalam kolom komentar. Tentu akan kami pandang sebagai hal yang baik guna kesempurnaan dari podcast ini. Terima kasih atas segala atensi buat saudara semua yang menyaksikan podcast malam ini. Kami akan bertemu lagi di podcast-podcast dengan tema-tema yang tentunya menarik di waktu-waktu mendatang. Saya Bang Mat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, salam sehat buat kita orang semua. Merdeka. Merdeka.